Okay guys, assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi video yang telah pun saya rakam di Melaka, iaitu di Camp Melaka dan juga di Pantai Putri sempena penutup tahun 2023 untuk surf casting event. Okay guys, stay tune. Kita saksikan video ini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya berada di Kem Tentera Melaka Kem Tentera Melaka. So lokasi ini jarang-jarang sekali ada event. Seingat saya last event 2-3 tahun lepas lah macam tu. So juara dia ikan pari. So kita tengok keadaan sekeliling pantai. Okay, ini dia keadaan pantai dia. Sebelah kiri Petronas, dan sebelah kanan dia batu lah, macam pulau. So orang agak ramai juga hari ni peserta dia. So saya dah tanya peserta-peserta yang memang berasal daripada lokasi event ni, yang mana ikan yang biasa dinaikkan dekat sini. Ikan pari, ikan mayong, jenahak, tebal pipi, malung. So itu adalah ikan-ikan target yang biasa dinaikkan di lokasi. So guys, saya nak buat persiapan sedikit. Okay, sebelum tu jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTB Surf Casting. Saya akan kongsikan video-video rakaman tangkapan daripada sahabat-sahabat dan juga Ali GTB. Alright guys, stay tune. Okay, so ni Abang Ijat kita tengah buat persiapan peralatan memancing beliau. Masa lagi tinggal berbaki 5 minit sebelum event dimulakan guys. So kita tunggu sehingga horn dibunyikan dan kita tengok aksi-aksi balingan daripada para peserta. So stay tune guys. Okay guys, event akan dimulakan bila masa saja. Okay, horn sudah pun dibunyikan dan balingan peserta sudah pun dibuat. Dah boleh baling, boleh baling, boleh baling. Okay guys, so ini dia aksi-aksi para peserta. Okay guys, saya pun nak buat balingan lah. Nampak dua batang rod ada ketuk. Sekejap dapat ikan dah. Sini bang. Bang. Oh, sini. Sini. Ikut tali, ikut tali, ikut tali. Ikan pertama di sini macam ikan serkut. Oh bukan, ha ni ikan lembu. Ikan lembu.
Ini batu dalang Saya tu. Gombong. Ya. Yeah. Ikan tuka. Ikan tuka. Abang Abu kita. Mantap. Dah masuk kualiti. Dekat. Oh, ni seekor lagi. Saiz. Oh, buntal. Oh, buntal. Tak baik. Ya, itu dia. Abang Mi. Baiklah. Tak ada. Motor tak ada. Okey, saiz ke tu? Kami dapat todak. Eh, saiz ke tu? Tukar main game lah. Payuh sangat ramai tu. Eh, kasar. Saiz lah. Okey, alhamdulillah. Saiz. Terbaik. Raja Rimba. Ni gambar ni. Video sikit. Terbaik. Sekejap dah strike. Kumpul lah. Kumpul. Kumpul bawah. Ni. Pumpa. Bapa pula tak ada pula. Orang datang tu. Oh. Asal. Nampak pumpa. Cepat. Serkut. Serkut yang. Saiz. Kan serkut. Okey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 24 hari bulan 12 tahun 2023 guys. So kami berada di Pantai Putri Melaka. So semalam kami berada di camp Sungai Udang, Melaka juga. So ada beberapa event lah yang berlangsung di sini sepanjang 2 hari. Semalam pagi di camp Sungai Udang. Malam tadi di Pantai Telogong, Sungai Tuang. Dan pagi ini di Pantai Putri. Malam nanti di Pantai Putri. So ada beberapa rakaman yang saya sempat rakam di sepanjang pertandingan di setiap lokasi inilah.
So saya akan share dalam video-video dalam video yang yang saya upload ni. Okay, so ini dah dia pemandangan di Pantai Puteri, yang mana peserta sedang bersiap sedia untuk mendapatkan juara, mendapat habuan juara yang berjumlah RM20,000 pada hari ini, anjuran Wak Jali Event Management. Okay guys, so saya nak siapkan peralatan saya sikit lagi. Stay tune. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTB Surfcasting. Stay tune guys. Guys, event akan dimulakan bila-bila masa saja daripada sekarang. Para peserta sudah pun bersedia untuk membuat balingan. Okey, horn permulaan sudah pun dibunyikan. So, para peserta sudah pun membuat balingan, guys. Kita bagi mereka baling dulu. Sekejap lagi bawa saya baling. Okey, guys. Stay tune. Ha, itu dia. Abelong. Strike ikan pertama. Kena. Kena. Kalau biar dia buat naik tu. Tak apa, tak apa, mana elu? Ikan serput. Cuba mi strike. Ikan apakah ini? Ketam. Penuh. Okey, akhirnya majlis strike ikan ini setelah seharian semalam dia kumpau. Come on, Jake, come on. Layan terus, Jake, layan terus. Mantap, Jik. Ada ikan, ada ikan. Gelama. Akhirnya, Majid berjaya menaikkan ikan gelama hari ini. Yeah. Dia tak kumpau, dia tak kumpau. Ah, berada sebelah kita, tempat ikan. Gelama. Banyak gelama. Gelama. Boleh lah bang. 400 gram ada kot. Ada. Ha. Ha, inilah dia keadaan border kiri. Saya dah pindah ke kiri. Dekat tempat asal saya duduk tadi tak ada ikan. Border kiri ni saya dapat seekor sembilang. Yang pari pun ada kat dari sini ya. Suara pari. Setakat ni 2. Berapa kilo. Kita tunggu sekejap lagi. Kau-kau ada ikan lain naik. Okay guys, so hari ni ikan tak banyak naik hari ni di Pantai Puteri. So event akan tamat bila masa sahaja daripada sekarang. InsyaAllah kejap lagi kita akan tengok
ikan-ikan yang ada di kaunter urus dia. Okey, jom kita kemas-kemas barang kita sementara menunggu horn penamat dia bunyikan. Kali naik atas dulu. Dia nak bawa kau punya pancing. Okey, peserta-peserta dah kena menamatkan balingan dan pertandingan telah pun tamat. Okey guys, so kita jumpa lagi di event yang akan datang insya-Allah pada minggu hadapan. Okey guys, so ini dia persekitaran kaunter urus dia. Ikan tak display eh. So juara dia memang kekal ikan pari tadi 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Ha, ini ketibaan Datuk eh. Untuk memberi penyampaian hadiah, membuat penyampaian hadiah dan merasmikan ataupun menutup majlis pada hari ini. Okey guys, Cik Rauf eh, Abdul Rauf. Okey guys, so itu saja rakaman saya pada hari ini. Sebelum saya menutup apa video pada kali ini, saya harapkan anda semua untuk like, share dan subscribe channel GTB Surfcasting untuk memberikan semangat untuk saya terus berkarya. Okay guys, jumpa lagi di event yang akan datang.